Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Hakim, yang artinya yang Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, yang telah menciptakan beraneka ragam makhluknya. Dan dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih dan menjadikan sebahagian lebih mulia daripada sebahagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb-mu menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dialah yang memilih. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada satupun di antara makhluknya yang berhak untuk memilih dan menentukan apa yang Dia inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan siapa yang Allah lebih utamakan daripada yang lainnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih tempat, dan dari sekian banyak tempat yang ada di muka bumi ini, tempat yang paling baik dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebagai seorang muslim, maka kita perlu memahami apa fungsi utama dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi utama dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan jadi seorang muslim yang memuliakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama kita, sebagai sarana untuk beribadah, di mana kaum muslimin beribadah di dalamnya, dan mereka menguatkan ukhuwah dan persaudaraan mereka di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah atau tunaikanlah solat, berikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk sebagai bentuk berjamaahnya kita, untuk menjaga persaudaraan, kebersamaan, dan ukhuwah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hakikat keimanan yang paling jujur dari seorang hamba. Merupakan hakikat keimanan yang paling jujur dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang disaksikan oleh Allah, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada yaumul akhir, kepada hari kiamat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita lihat diri kita jemaah sekalian, apakah kita termasuk di antara orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, ataukah kita jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang yang terpanggil untuk bisa dekat
hati kita rindu dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita termasuk orang yang tidak terlalu rindu dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari kiamat, itu semuanya dilihat sejauh mana kita memuliakan, mengagungkan, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tentang ayat tersebut, beliau mengatakan, maka barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka dia akan menegakkan sholat, dia akan menunaikan zakat, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan dia akan menghidupkan, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satupun manusia yang bisa membantu manusia lain pada saat itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong manusia lain pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggambarkan tentang hari kiamat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari ketika seorang saudara pergi lari meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan ibu dan bapaknya yang sangat dicintai di dunia akan dia tinggalkan, wa sahibatihi wa akhi wa sahibatihi wa bani, bahkan istri dan anak keturunannya dia akan tinggalkan. Masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kata Allah, karena setiap orang pada saat itu punya perkara yang sangat besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi seperti itu, jemaah sekalian, ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut, terikat, rindu dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali Allah, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka rindu dengan masjid, hati mereka terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat hamba Allah yang senantiasa membersihkan diri dan menyucikan jiwanya. Dan hamba yang paling beruntung adalah hamba yang senantiasa menyucikan jiwanya dari segala bentuk dosa, dari segala bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kau bangun sejak pertama kali di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk engkau berdiri di dalamnya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, jemaah sekalian, ketika orang-orang munafik membuat masjid tandingan ketika Nabi selesai dari membangun Masjid Quba, dan sebagian ulama tafsir mengatakan turun untuk Masjid Nabawi. Tapi yang paling masyhur dari kisah para ulama kita, bahwa yang disebutkan ya dari kisah yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan keutamaan Masjid Quba yang ada di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah Nabi membangun, orang-orang munafik membangun masjid juga, yang kemudian Allah namakan dengan Masjid Dirar, masjid yang penuh dengan kemudaratan. Mereka bertujuan agar Nabi dan para sahabat sholat di masjid mereka, lalu mereka akan menyerbu, membunuh Nabi dan para sahabat. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk sholat di Masjid Dirar tersebut, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik tersebut. Allah mengatakan, la takum fihi abada,
jangan sekali-kali engkau berdiri di dalam masjid itu, melaksanakan sholat di dalam masjid tersebut. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang sejak pertama kali dibangun di atas dasar takwa kepada Allah lebih berhak engkau berdiri di dalamnya wahai Muhammad. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu, karena di dalam masjid itu ada orang-orang yang sangat suka untuk menyucikan diri mereka, kata Allah. Maka masjid, jemaah sekalian, adalah tempat untuk kita menyucikan diri kita. Kalau kita jauh dari masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana lagi kita mau menyucikan diri kita? Di mana lagi kita mau menyucikan jiwa kita dari segala macam dosa dan kemaksiatan yang sudah banyak kita lakukan? Di mana kita mau menyucikan, membersihkan hati dan jiwa kita? Sementara Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Yang berikutnya, kata para ulama, masjid adalah merupakan pusat dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat di mana ilmu agama Allah Subhanahu wa taala disebarkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, dan perkara-perkara pokok dalam agama ini diajarkan. Maka itu salah satu fungsi dari masjid, untuk mengajarkan kaum muslimin tentang agama mereka, tentang bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa yatadarusuna fima bainahum, dan mereka mempelajari Al-Qur'an itu di antara mereka. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan memuji mereka, menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang besar. Maka masjid adalah tempat untuk kita berkumpul berukhuwah, tempat untuk kita mempelajari ilmu agama Allah, dan masjid adalah bukti keimanan kita kepada Allah jika kita memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, atau lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak akan pernah menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang membuat umat pertama menjadi baik. Apa yang membuat umat pertama menjadi baik? Keseriusan mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, keseriusan mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat mereka menjadi umat terbaik, umat yang terdahulu, menjadi umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji mereka sebagai umat yang terbaik. Khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para atba'u tabi'in. Kita tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang membuat umat terdahulu menjadi baik. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, masjid adalah tempat yang paling utama untuk kita membenahi diri kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati yang penuh cinta, penuh rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.